Woi, Sabrina, bangun Sabrina. Woi, Sabrina. Sabrina bangun. Pasti kamu tuh bangun tau gak? Bukan lu temung amat sih, Sab. Shit, berisik banget sih lo berdua. Bisa diam gak sih? Di, nasib banget lu kayak cewek PMS. Sialan. Pin, Kevin, bangun ada ibu. Pin, heh. Apa sih? Lagian mau gue tidur atau apa? Kayak bukan urusan lu tau gak? Udah sana-sana pergi-pergi. Main sih. Serahat. Pin, Pin. Wah. Kadidio. Mas. Lah. Ya udah deh, gua duluan ya. Ini Sasa, biar lo. Dah deh, gak bakalan bener dah gua ngomong sama lu. Dasar manusia kulkas 8 pintu. Ngapain sih kita kumpul di sini? Kagak jelas banget. Menurut lo, gue ngajak kalian itu dia seru tau. Lagian, ini juga masih lingkungan sekolah. Jadi, gak apa-apa kali. Gak apa-apa yang apa ya sih, Ming? Udah, kalian jangan mengganggu. Kalau ini mau cepat selesai, kita harus mulai dari sekarang. Jadi, oke, karena gue yang ngajak kalian kesini, jadi gue juga yang ngatur permainan harus gimana. Pertama, kita akan melakukan permainan arwah sudut ruangan. Karena permainan ini hanya membutuhkan 4 orang aja, lo, Sabrina, hanya mengawasi kita yang bermain. Kedua, yang lainnya ikut permainan. Ketiga, teknis permainan. Semuanya diam di sudut ruangan, tanpa melihat pemain belakang. Jadi, kalian membelakangi pemain. Permainan akan dimulai ketika kita menyebutkan nama kita secara terbalik 4 kali. Ketika permainan yang dimulai, jangan pernah ada yang bersuara, sekalipun itu bukan pemain. Ketika kita sudah menyebut nama kita secara terbalik, orang yang di sudut paling itu akan berjalan ke sudut lainnya dan menemukan pundak orang di depannya. Siapa yang mulainya? Lu bego apa gimana sih, Der? Jelas-jelas, si Megan nyuruh kita buat nyebut nama kita secara terbalik. San! Udah, diem! Ayo kita mulai!
Pelan-pelan, stopin. Tadi kamu udah ajak ke kantin. Beda. Pin, mau pesen gak sih? Beda. Kan gue kesini soalnya bilang gue gak mas. Kata lo. Terserah lo. Iya. Pak, pohon. Iya. Udah paham. Iya. Pin, uangnya habis. Udah beli ini aja deh. Kasih. Tuh, 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 ya, Pin. Guys, 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 gue ada kabar nih. Pembicaraan anak kelasnya di WC. Lo semua sepemikiran kan sama gue? Iya juga sih. Guys, menurut kalian aneh gak sih? Semenjak kita melakukan permainan itu, masalah di sekolah sering bermunculan. Kita harus gimana? Gue takut. Lo yang ngajak kita kan? Tapi kan gue juga diajak. Oke, kalian tenang aja. Untuk sementara waktu, kita cari jalan keluarnya harus gimana? Yap. Benar kata Riri, kita gak boleh selalu memperdebatkan hal yang gak penting. Gue yakin pasti ada jalan keluarnya. Apa sih? Ini pasti gue banget lo bicara panjang lebar, tapi ternyata bisa. Iya ya? Ya ampun, Deris. Udah masuk tuh, gimana kalau kita bicarain lagi selepas pulang sekolah di taman belakang asrama? Ntar ya, makanan gue belum habis. Ya udah, boleh. Ini benar-benar janggal banget. Iya benar. Kita lupa mengakhiri permainannya. Gawat. Duh, gimana ya? Udah telat nih. Gimana ya? Sini kali ya. Nah, akhirnya ketemu. Sabrina, cepat-cepat pergi dari sini. Siapa Sam? Orang yang tadi kayaknya gue baru pertama kali lihat. Oh, itu anak kelas sebelah, dia baru pindah ke sini. Iya itu. Oke. Okay. Yuk, ke taman belakang. Ya. Kita udah di semua ini. Mike, cincin lo dapat dari mana? Ini pemberian dari ibu gue. Kenapa? Cincin lo bagus, jaga baik-baik. Yalah, pasti gue jaga baik-baik. Kemana aja sih lo berdua? Lama banget, tau gak? Mengutan gue nungguin kalian di sini. Yalah, santai lo pak. Terserah lo lah. Oke, karena Megan sama Sami udah di sini. Gimana kalau kita mulai aja? Biar cepat juga. Mulai aja. Oke.
dia tahu kenapa murid-murid sekolah kita pada hilang gitu aja. Kenapa? Jangan potong dulu perkataan gue. Iya, iya lanjut. Karena kita belum mengakhiri permainannya. Emang apa sih tujuan lo ngajak kita ke ruangan pada malam itu apa sih, Meg? Perlu tahu, Deris. Gue juga gak tahu kenapa gue ngajak kalian ke ruangan sialan itu. Kenapa kalian bertanya-tanya seolah gue yang salah, ha? Tiba-tiba pikiran dan tubuh gue berjalan gitu aja tanpa adanya kontrol dari gue. Gue capek, capek tau gak? Tenang dulu, Meg. Dad, tenang dulu, ceritanya Megan pelan-pelan. So, yang nyuruh kita ke ruangan itu bukan Megan dong? Dan, yang menjelaskan secara rinci tentang permainan itu bukan Megan? Oke, okay, wait. Tapi kenapa ya dia bisa tahu kalau permainan ini belum berakhir? Karena gue ingat dengan jelas, Bego. Ngerti kan sekarang gimana? Pokoknya malam ini kita harus beresin permasalahan ini. Gue setuju. Kalau gitu, kita harus memang benar-benar persiapan untuk rencananya. Lu ada ide gak, Bi? Ya ada. Gimana kalau kita kembali ke tempat itu dan menyelesaikan permainannya? Gue gak setuju. Itu terlalu berbahaya buat kita. Terus, lu ada ide cara lain? Ya kan? Gak ada cara lain selain kita kembali ke tempat asal-muasal semuanya terjadi. Lu benar, Ri. Kita harus kembali ke tempat itu. Ya udah, sekarang kita balik ke kamar. Bawa peralatan yang harus dibawa. Pokoknya, baterai kita harus dalam keadaan full. Ingat satu hal, buka kamera kalian ketika di ruangan itu. Jangan ada yang tanya kenapa. Oke, semua hadir. Sekarang kita ke sana. Apapun yang terjadi, kita semua harus tetap berlima, oke? Oke. Oke. Pertama-tama, kita kembali ke posisi awal saat pertama kali kita bermain. Lalu, bermain satu kali putaran dan ucapkan nama kalian secara terbalik untuk mengakhiri permainannya. Ya, seperti yang gue katakan tadi, mereka hilang dengan kehendak mereka sendiri. Satu hal lagi, yang perlu kalian tahu ya, permainan kayak gini tuh gak tersangkut pokoknya sama mereka yang hilang. Terus, yang menghipnotis gue itu loh, dan yang nyuruh kita untuk mencoba permainan sialan itu loh. Kalau ya gimana? Dan kalau bukan gimana? Kenapa sih lu lakuin ini, Der? Well, gak ada fakta yang kuat. Tapi gue puas akan keresahan mereka yang rela menukarkan jiwanya. Congrats.
Sabrina. Napa, Der? Lo kaget gue gak takut sama lo? Enggak sih. Oke. Gue tahu. Lari, Mi! Awas kalian berdua! Semuanya, cepat keluar dari ruangan ini sekarang juga! Tapi, gimana sama lo, Sabrina? Gak usah mikirin gue, Bego! Cepat, Kevin! Bawa Dery sama Megan keluar! Biar gue yang tangan ini! Cepat, Kevin! Iya, lo harus hati-hati dan keluar dengan selamat, Sam! Mimpi buruk. Ya, ini mimpi buruk gue. Boy, Sabrina, bangun, boy. Sabrina, bangun. Hei. Apa sih? Muka lo temuk apa sih, Sab? Masuk tuh, gimana kalau kita berat? Oke guys, ini